cuma mimpi. Siapa tuh? Ya. Lihat gue kayak aneh sih. Lu bener Santo kan? Ya bener. Masa Saipudin? Kalau emang lu beneran Santo, nih gue bujang jawara pantun sekampung. Pasti lu bisa nyautin pantun gue. Pasti bisa lah. Lari-lari ke pentok tanah lempung, ayo berjoget, mari menari. Eh, nih gue Jojo dari kampung. Kagak taunya lu di mari lari-lari nabraklah pintu. Di batik pintu ada orang menari. Masa lu nggak tahu kalau emang gue ada di mari. Ngomong-ngomong, lu bertiga ngapain sih kok pakai datang nyariin gue? Ini kita bertiga mendapatkan mandat. Hati-hati lu kalau dapetin mandat, mendingan lu buang dah. Daripada entah lu urusan sama polisi. Itu kan narkotika. Emang apaan? Mandat kan tuh narkotika itu. Kita mendapatkan mandat alias perintah langsung untuk membawa lu pulang dari suhu dan juga papi lu. Ah, pokoknya walaupun ini perintah papa-papi gue, sama suhu lu gue gak bakal pulang sebelum gue jadi orang kaya. Bukan lu sekarang udah jadi orang kaya. Kaya apaan? Kayak monyet. Dan harus lu ngerti juga, gara-gara papi gue ngasih amalan nggak bener ame gue jadi itu, gue jadi dua kandidat. Waktu itu sebelum gue ke Jakarta, papi gue ngasih amplok amalan. Begitu gue amalin, terus gue salah baca, jadi begini. Pagi-pagi kalau jam 7, gue jadi laki-laki. Begitu maghrib, sampai malam, gue jadi banci. Tega, lihat gue begini hidup, kan nggak enak. Tapi toh, ngomong-ngomong lu tinggal di sini sama siapa? Iya. Namanya gue. Ganteng ya? Nah. Itu dia. Halo. Teman-teman gue dari kakak kampung. Hey. Bujang, jawar pantun. Bocor-bocor semua. Gue minta izin ya. Ntar malam teman-teman gue bobo di sini. Oh, boleh nginep aja di sini ya. Nah, lu berdua ada satu kamar kosong buat lu ya. Kamar apa nih? Kamar mandi. Hai. Hai. Ada yang bisa dibantu? Gak usah repot-repot, makasih. Ngomong-ngomong kuliah di mana? Kuliah di Depok. Depok. Jurusannya? Kampung Rambutan Grogol. Enggak. Maksud saya tuh kuliahnya jurusan apa? Oh, jurusan. Jurusan hukum. Geri orang hukum ya. Ujung karma. Enggak apa-apa. Dengan kamu menyiramku, kau telah membuat segar hatiku yang telah lama mati. Aku punya pantun untukmu. Pagi hari waktunya mandi, sore hari ayo ke taman. Wahai engkau si cantik Wendy, betul-betul wanita idaman. Kau tahu kenapa bunga-bunga di taman ini semakin lama semakin habis? Emang kenapa? Karena telah kusimpan di hatimu. Oke. <Okay. laughs>
lihat baik-baik. Kalau rambutku diginiin, aku terlihat seperti apa? Lagi niru Superman ya? Suprapto! Udah pantunnya? Oh iya sayang. Aku juga punya pantun buat kamu. Aku tahu itu. Cewek pemalu sarapan bubur. Dia lapar betul. Setiap kali ngeliat muka lu, bawaannya gue pengen kabur. Wendy, asal kau tahu, satu detik kita kenalan, satu detik aku nembak kamu, satu detik kita pacaran, satu detik kemudian kita putus. Tapi butuh 1000 tahun untuk aku melupakanmu. Gua keren banget. Bujang jawara pantun. Ya? Lagi ngapain lu? Lagi ngerujak. Ngerujak bulu ketek. Aduh, lu tuh bego banget sih. Udah tau lagi nyukurin bulu ketek. Gimana sih lu? Itu bulu ketek apa ponan toge? Lu tahu, lu jangan banyak ngebacot aja deh. Nih rantuin, cabutin nih. Oh iya, gue nih laki-laki terhormat. Masih gue nyabutin ituan. Oke deh. Kenapa tuh bukain tuh pintu. Ada tamu kali. Duh, paling dah. Sampai cepak nyukurnya di taman mini. Janganlah engkau pernah mengelak dari cintaku yang tulus ini. Satu beli kangkung 2 ikat, mengikatnya memakai tangan. Kalau cinta abang sudah terpikat, bahaya mati bukan halangan. Orang tuh di mana-mana ngasih bunga, ikat kangkung, norak lo. Lagian lo modal dikit napa? Kamu teh kemana aja? Asep tahu dari mana? Asep tuh nanya kesana, nanya kesini, nanya kesini, nanya kesana. Sampai Asep tuh nyasap-nyasap, tahu nggak sih kesini? Oke, Asep. Enak pisan. Aduh, Asep tuh udah jadi pengen pipis. Di mana sih tuh WC-nya di mana? Oh, WC. WC di mana Asep nggak buat? Di apa? Soalnya kerja juga kan baru tinggal di sini. Mungkin di sana kali? Iya tuh. Enggak usah, satu lagi aja. Aduh, eh, pacarnya Pantil. Pacar? Iya, kamu tuh siapa namanya? Cika. Bapak kamu polisi. Kok tahu? Habisnya kamu sudah memborgol hati aku. Asep, ada sebuah pantun
buat lu dari gua, Raffi Ahmad, mandi di papan MC Tini. Udah sejak kapan lu ada di sini? Sejak tadi. Aduh gila lu, makin ganteng lu sekarang lu. Iya tuh, tunggu. Eh, kita ketemu James aja. Ayo. Aduh, gila lu. Ada si James? Ada, James. Aduh. James. Sama si Mentil, makanya aku teh kesini. Oh. Tapi aku mah udah gak bisa lama-lama, besok aku pulang, dah. Kenapa? Ya, itu dah, aku gak bisa lama-lama. Nanti kamu kalau aku pulang, tolong atuh titip si Mentil ya. Jangan diapa-apain si Mentilnya. Oh, tenang, gak bakal dipentilin. Gimana, kampus gue keren kan? Keren. Jawab dulu ya. Hati-hati lo nyasar. Ada. Ujang, gue masuk kelas dulu ya. Wah, oke. Biar Abang Ujang menunggu kamu di sini dan nanti kamu selamanya. Silakan kamu melanjutkan pendidikanmu. James, gue masuk kelas dulu ya. Oh iya, selamat belajar ya. Sudah. Bye-bye. Kum karma. Lu bener-bener tega ya lu ya, jadi orang ya. Iya, siapa yang tega? Lu ngapain sih godain tuh cewek, hah? Siapa juga yang godain, cuma suka doang, lu disini kan. Eh, dengar ya, kita kesini itu buat jemput Santo, bukan mau cinta-cintaan, ngerti? Ih, gua juga tahu kali. Cuk banget sih lu. Eh, lagian gini ya, si Santo pasti belum mau pulang juga kalau dia tuh belum jadi lelaki seutuhnya. Capek gua ngomong sama lu, kagak nyambung-nyambung. Wendy is benar-benar wanita idaman. Ujang jawar pantun memikat hati perempuan. Udah gak sabar nih. Lu muncul dari manaan lu? Lu ngeliat-liat gue begitu. Emang mata lu kicer, makan kepiting ame codot. Ada orang keriting idiot. Saya gak idiot. Emang lu kuliah di sini udah semester berapa? Semester. Iya, yeah, udah semester berapa emang kuliah? Bilang orang idiot, dia sendiri goblok. Itu kotak makanan itu. Gue ngeliat doang, ya elah. Lihat-lihat nanti minta. Pantangan gue dari keluarga gue makan makanan begitu. Mak gue juga jago masak orang kampung. Yang bener. Enak. Kari kambingnya terasa banget, bergelimpangan dan berlarian di lidah-lidah Anda. Lalalalalalala. Pasti pemirsa di rumah suka juga kan? Betul! Eh, temen lo, hah? Terkenal ya? Ganteng, lucu. Rambutnya juga lucu ya. Kenapa lo? Ini teman kamu? Yoi. Cakep ya? Cakep. Lo mau? Mau. Lu ambil, kontraknya udah habis sama gua. Lu ngeliat apa, lu kasih tau ini sama gua. Lu bisikin. Aduh. Aku juga gak tau. Saya gak mau. Gak mau, tadi lu bilang mau. Saya gak mau. Makasih ya makanannya, dikasih gua. Hei. Bye temen lu. Nama lu siapa? Kan orang pelongo emang daftar. Nama lu siapa? Nama gua kan? Raymond. Raymond? Roji. Oh ya? Roji Murahi. Setia. Saya pergi ya. Oke. Gua pokoknya kagak mau tahu. Lu besok mesti ikut pulang ke kampung. Gue gak mau pulang. Sebelum gue jadi orang kaya. Kaya apaan?
Lu kerja aja nggak pernah betul. Gue semalam itu dapat wangsit. Wangsit? Ya. Ini wangsit yang gue dapat. Bukannya pangsit, lu kata temennya benjong. Tim lo. Minum dulu. Anggelam. Asik. Jangan nyaringin. Oke. Kameranya nggak dapat. Yang gua dapat dalam mimpi. Ini wangsit. Di situ ada kuburan bekas orang Cina kaya. Dan dia di situ udah enggak dirawat lagi. Di situ banyak harta dan karun. Lo mau ikut apa enggak? Kapan? Gua berangkat sekarang. Kenapa dia seperti itu? Buduk maghrib, jadi bencong. Oh iya, lupa. Cap cus cin. Iya. Oke. Kita let's go. Oke, kita comeback yuk. Mimpi, udah tepat gak kaget enak banget sih. Ya, mana emang gue tau. Kalau kita tak tempatnya bapak gini. Eh, Santi. Ikan asin pakai bikini. Lu yakin priasannya di sini? Ikan asin dibakan sama Bang Mali. Pak Bolot mau juga. Ponori minta lagi. Akhirnya Pomas ngomel-ngomel. Lu ngepantun apa ngedongeng? Nah, ini dia tempatnya. You yakin ini tempatnya? Yakinlah. Orang Santi mimpinya tempatnya di sini kok. Ini orang kaya yang tinggal di sini. Cuman keluarganya udah pada pindah ke Tiongkok. Tiongkok? Iya. Otak lu gembos. Tiongkok. Nah, ini almarhum namanya Li Cintong. Tapi dia itu dulu ditemani sama saudaranya juga. Cebok Tai. Pas dia lagi sakit, Cebok Tai pulang lagi ke negerinya. Ditemenin dah tuh akhirnya dia. Capek. Lu botak. Santo, kamu mau cepetan serem tau. Ih, bener. Ayo kita buka. Oke. Ke restoran Kareno. Kok mayatnya tengkurap? Dia capek kali ya. Sebelum dia bangun, kali aja tadi mau sahur. Ayo kita ambilin. Bulan apa? Ambil masnya. Untung ya, ini peti isinya penuh mas-mas. Lu bisa bayangin kan, kalau ini peti isinya mbak-mbak. Palingan lu terus yang datang. Kan gue tahu lu senengnya sama mbak-mbak. Tapi nih ngomong-ngomong nih uang dulu nih. Emang bisa laku? Kita ntar tukerin di politik banjir. Sekolah lu dalam kandang. Tidur yang ingat ya. Akhirnya kita jadi OKP. Apa tuh? Orang kayak bego. Lu aja berdua. Lekor sehat. Kampret harung. Kabur. Alhamdulillah, udah nggak ada yang godain lagi. Taplak meja, bukan. Tapi ada pun. Unyuk lu. Unyuk. Kuntilanak. Mana ada kuntilanak? Adanya vampir. Ada ya. Percaya kan?
apa kata Santi? Bu, percaya gue. Kak, kabur. Ini aja ya. Ya iya tuh Asep tidur di kamar ini, masa di kamar mandi. Kamu mah suka beleguk. Tapi besok pulang ya. Iya. Habisnya Ate kasihan sama si Jepri. Jepri itu siapa emangnya? Sapinya Aa. Asep sapinya Aa mah. Kasihan tuh Jepri. Aja lu, ada pocong pocong sama dong. Kok lu gak takut? Kan di kampung kuburan semua. Ya tapi kan pocong kampung sama pocong kota beda. Bedanya apa? Kalau pocong kampung masih punya sopan santun dan masih punya waktu keluarnya malam. Kalau pocong yang di sini, kalau di Jakarta nggak ada waktu, mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi, keluar aja. Ah, santai bisa aja. Udah Asep mah pokoknya gak takut sama pocong, gak takut. Terus takutnya misal? Asep gak takut sama pocong, takutnya sama bencong. Cicok. Jadi, kok Asep pas tinggal di Jakarta kayak banci sih? Duh, Dandin. Aduh, capek juga nih lompat-lompat. Dengkul dah kopong. Bleheda, blehecong. Blehekek, blehecong. Masih muda jadi bencong. Mati kecekek jadi pocong. Buset deh. Tapi, lu pocong kok keren banget ya? Haha, kemana aja lo? Mana zaman sih sekarang pocong nyermin? Pocong tuh kayak gue. Keren, kece, eksis di Twitter. Pocong narsis lo. Ngapain lu datang kemari? Mending nih, lu balikin aja duit yang lu curi di kuburan Cina. Kalau enggak, lu bakalan mati ngenes kayak gue. Mau lu? Kalau takut, emang gue takut. Tapi kalau urusan duit, gue masih waras. Emang gue pikirin. Balikin. Eh, lu berdua pada ngapain di situ? Wah, lu mandi rodok, lu parah lu berdua. Wah, mati lu. Pocong, eh. Tadi ada pocong. Pocong banget sih lu tuh pocong. Lu kenapa sih? Kata dia kita disuruh balikin uang kuburannya.
Iya, apaan sih? Rusuh banget deh. Dia mau sama Bon jadi homo. Hah? Kok bisa mendadak jadi homo? Tahu, sering mandi di comberan kali, makanya jadi homo. Muka lo cakep, otak lo setengah. Mana ada hubungannya mandi di comberan sama orang jadi homo? Gelo. Iya, tapi terus kenapa kok bisa-bisa jadi homo gitu? Ya mana gue tahu. Bulan mandi dia. Santi, bilangin tuh sama temen lo jangan homo-homoan di sini. Ai, apaan-apaan sih? Apa-apaan? Jangan suka fitnah deh kalau ngomong. Fitnah? Kalau Santi kan nggak bisa ngomong fitnah. Kok bisa barusan ngomong fitnah? Contoh tuh. Pokoknya lo bilang sama si Bujang sama si James jangan homo-homoan di sini. Oh, ini. Kok mereka berdua jadi homo-homoan sih? Ih, geli ngeliat laki-laki homo. Tadi gue liat apaan ya? Pocong bukan ya? Pocong kok bego ya? Lari deh. Ah, bosen. Godain manusia pada cupu. Aha, siap. Waduh, kok kalian pada pakai kostum pocong? Gue begini karena gue kasihan liat lo bengong. Dan gue pengen solider ame lo. Itu, Cong. Iya, kita berdua itu gaul sekali. Kita solider sama teman. Eh, Cong. Gue boleh tahu gak sih kenapa lo itu kok bisa sampai mati jadi pocong? Ceritanya gimana sih? Lu ingetin gua lagi deh, gua jadi males kalau gini. Begini ceritanya, dulu waktu gua masih hidup, gua adalah seorang tukang ojek. Gua pengen ngajak merit cewek gue, cuman nggak direstuin gara-gara kurang modal. Oh. Terus kenapa sih? Gua dapat informasi, kalau di kuburan Cina itu ada harta karun. Ya udah, gua kesana ngambil tuh harta. Taunya gue sial. Terus gue balik pakai motor ojek yang biasa gue naikin. Gue malah ketabrak bajaj. Wow, mengenaskan. Ternyata halusinasi. Halusinasi. Iya, halusinasi. Asik. Sekarang Santi jadi orang kaya. Apa? 3A, 4A, dan sekolah A. Bagi dong. Nih. Kok ada yang minta ya? Curiga nih. Cuyung, Pak. Enggak syuting. Aduh, ngapain? Pandep kemari. Lu ngapain? Kok deketin Santi lagi sih? Nakal deh. Diam lu. Kok gak ngikus kekecilan kali uangnya. Menang gede ya. Tadi segitu. Kok kamu sih? Lu pikir gua pampir Tiongkok? Lu segala stempel muka gua? Mana Santi tahu orang tadi yang saat Santi tahu pampir ada lemari gua buka. Emang mata lu udah buta? Ada lemari
dibuka orang. Yang punya marah-marah. Emang gue buta, ayo dong kemari. Emang jurus lu paling mujarab deh kalau pantun. Gak pernah nyambung. Gitu aja pake nangis. Emang kenapa lu tiba-tiba begituin gua? Tadi, begitu Santi teplokin pertama kali, pampir. Gua kaget, Santi. Kaget di mana-mana. Ah, gitu. Oh, gitu ya. Gua diajarin suhu begitu. Yang kerdil kayak tombe monyet. Bisa aja deh. Gua bingung ya. Kok rumah kita sekarang jadi banyak hantu? Apa mungkin ini karena kita sudah mengambil barang-barang emas dan juga uang dari kuburan Tiongkok itu? Ah, mungkin tidak mana? Tidak mungkin! Iya. Ih, jangan-jangan itu arwah Bapak Licintong. Apa? Gua sih bukan takut sama setannya. Pala gua lu jengglok. Gua heran deh sama si Jamis sama si Bujang. Kok dia bisa jadi homo ya? Padahal dia di kampung gak begitu. Masa sih? Gue tahu. Jangan-jangan emaknya homo lagi. Makanya anaknya ketularan homo. Lu ngomong jangan asal bacot. Gue tahu keluarganya. Lu cakep-cakep lu ngomong sembrono lu. Tidur. Sekarang begini, entar gue stop, terus abis itu lu yang pake. Ini sembarangan, masa Santi pake pocong sih? Enak aja, emang gak ada cowok-cowok lain apa? Bisa aja deh lu. Yaudah, entar Santi tangkep ya. Lu bisa mukul dia kagak? Eh, lu pegang gantian, biar gua biar rasa mantengnya yang suka godain Santi mulu sama teman-teman. Mentil, pokoknya Mentil kalau urusannya udah selesai cepat pulang kampung ya, biar nanti bisa nikah sama Asep. Asep hati-hati ya di jalan, Mentil pasti bakal kangen banget sama Asep. Iya, Asep juga pasti kangen, tenang aja Asep mah gak bakalan kemana-mana, gak bakalan nyasar. Paling kalau Asep nyasar ke rumah janda. Sebel deh, Asep gitu, kenapa sih harus janda? Enggak, Asep mau bercanda, Asep kan cintanya cuma sama Mentil aja. Asep pergi dulu ya. Dadah. Lupa. Mentil bakal kangen banget pasti sama Asep. Iya. Dadah. Mentil, satu lagi.
Iya, dadah. Dadah. Oh. Setan keder lo. Yang di dalam siapa? Dalam lo, gue di sini. Ada-ada aja saudara ini. Beneran di dalam siapa itu? Bujang. Congor nih, congor. Oh ya, betul. Di dalam ada lo. Ada lo, ada lo di dalamnya. Mana? Hah? Beneran tadi gue liat lo di sini lagi keden-keden. Dan ngeden, ngeden, ngeden. Muka lu tipis kayak dompet akhir bulan. Lu kan tahu kalau gua agak bisa BO di WC duduk. Gua tahu lu tuh udik. Tapi beneran lu tadi tuh bisa di WC duduk ginian Lu kan juga tahu kalau gua kudu mesti cebok di air yang mengalir, yang jernih. Kalau kagak mesti belepetan. Susah jaman. Jamban, emang lu boleh-boleh blow on, dasar kamar WC. Jamban. Perasaan kita nggak ngapa-ngapain, tapi kok kita dikejar-kejar mulu ya sama tuh setan. Mentil, teman-teman lu ngelakuin hal aneh kali. Ini pasti gara-gara lu sama teman-teman lu nginep di sini, makanya ada bencana, ya nggak Cik? Iya, benar. Mungkin aja setan suka sama rumah lu pada. Terus, dia mana umpang deh di rumah lo? Aduh, lo jangan nakut-nakutin kayak gitu dong. Terus kita gimana dong? Nah, tenang. Gue tahu caranya. Dia gila kali itu cewek. Penting. Pagi. Kayaknya kok kenal tuh orang. Datang pipis nih. Lo tuh jalan pakai mata. Lo tuh mana ada orang jalan pakai mata. Jalan tuh pakai kaki. Allah, kaki di situ. Gak tahu pakai nanya. Ah!
ada coklat, strawberry. Lo kata ini kan sama roti. Keju main favorit. Sebentar dah. Perasaan Santi kayaknya ada yang cerita-cerita dong. Aduh, Peko. No. Aduh, serem, Mak. Aduh. Amit, jangan ambil nafas. Gua mau nyender dulu. Ambil nafas. Sekarang bagaimana nih urusannya? Kalau masalah urusan setan, lu nggak usah khawatir karena gua ada penangkalnya. Mantap. Gua ingat dulu gua pernah dikasih jimat ame Baba Hong. Nah, ini lo lihat. Gimana? Apaan tuh tiket? Tiket. Lu kata mau naik kereta. Ini jimat kalau nanti itu pampir datang langsung tempelin. Blok. Dia diem. Kamparin lu. Udah. Dia diem. Oh. Banyak nanya lu. Ya udah, tapi gua punya pantun. Apa? Ada semut makan ketan. What? Gua kagak takut sama setan tuh lihat. Good. Ada ketan dimakan semut. Semutnya jalan pergi. Ya, gua habis. Satan, kabur! Mau kemana lu? Apaan? Aduh, takut. Mati rodok tuh pocong. Segala jatuh dari langit. Sekarang gua udah pakai helm. Biar aman, biar seti. Aman. Lu lagi. Kenapa sih seneng banget ngintilin gua? Gua ngefans sama lu. Lu ngefans sama gua? Kalau begitu gimana kita foto? Ide bagus. Gua suka gaya lu. Gua gak suka gaya gua. Ini ya, diberkatan. Senyum. 1, 2, 3. Cukup. Bocah kau banget hasilnya. Kalau begitu gue pulang dulu ya. Ngapain lagi tuh pocong siang-siang udah datang, kayak orang nggak kerjaan aja. Untung kok kabur. Oh.
mah ada kipet tuh orang. Gua mah berantem mati-matian, enggak tahu ini ego. Ini pakai pete. Udik. Ini siapa tuh? Kagak tahu gua nemu. Ih, enggak model nih orang nih. Lu jangan berisik apa ya, gua tuh lagi makan mie. Mie enak banget tau gak sih? Dari kemarin tuh ya gua kagak bisa merem, kagak bisa melek. Lu ya baru gak bisa merem aja udah ribut. Gua tau gak semalam gak bisa tidur. Bodo amat. Tau nih. Gua lapar nih, mie-nya bagi dong. Mau, nih. Ih, kebiasaan dari kampung nih ya Udik. Jolo ngambil, tapi mau. Ya udah. Ribut mulu, gak bisa apa ngeliat orang makan enak. Orang kok aneh banget sih. Aduh, masa Allah mukanya serem amat. Mau kok, ambil dong, ikhlas. Lu tuh yang ngagetin. Ada apaan sih? Baru seneng liat pocong. Mana ada bolong siang pocong. Bolong-bolong siang-siang bolong, bego. Iya. Lagi ame pocong aja takut. Ya takut lah. Kan ada santan. Makin cakep aja kalau takutan. Capek ngomong sama lo. Kok capek? Emang habis bakti kerja? Hah, ngigo aja. Lagian kalau ada pocong siang-siang, nih santai yang akan membela engkau. Kita berdua masuk dulu ya. Lari pagi ke Gunung Merbabu. Larinya sambil baca buku. Kejarlah cita-citamu selagi engkau masih ada waktu. Gila lo. Setan Santo. Setan. Jangan deh. Apaan sih lo? Gue takut. Takut. Ame pocong aja takut. Udah kita liatin. Enggak. Ayo, ame gue. Takut banget sih ame pocong, ame setan aja. Ayo. Enggak. Udah ada gue, ada Santo. Paling tuh ngeliat gue kabur. Lu duluan deh. Lu yang tahu, teman. Aku sedang aja takut tuh. Takut pocong, takut gue. Lo mau kemana? Follow you. Udah tunggu sini aja ya. Bentar.
saya pesen ayam 2, minuman milkshake 1, sama buat camilannya prempres 1. Jangan pakai lama ya bang, udah lapar ini. Mas, ini perpustakaan. Lu kata. Sorry. Ayam 2, minumnya milkshake 1, sama camilannya prempres 1. Iya mas, udah lapar. Sembarangan. Abang kemari ingin membaca buku. Ngapain lo baca buku? Lo kan gak kuliah di sini. Peginamu membawa buku. Memang cintamu hanya untukku. Hebat. Ada sepeda ampe bekarat. Membangun rumah memakai paku. Aku tahu kamu naksir berat. Naksir beratnya kepada aku. Gue keren deh gue. Si Koko makan kue pancong. Lah kok lu berubah jadi pocong? Gunting kuku, naik taksi. Bolehkah aku mohon permisi? Kalau gue gak boleh, kabur. Raymond, Mon, ada pocong. Pocong. Kenapa sih tuh para nyulik si Cika? Aku usahanya coba. Oh, vertomet. Duh, kenapa semua jadi makin ribet gini ya? Ini semua gara-gara James. Kalau lu jaga bener, orang gak bakalan hilang. Tangkap aja tuh orang yang nyulik. Gua kasih upil tuh orang. Lu ribut-ribut. Emang ada apa sih? Ada kakak dikelitik. Si Cika lagi dicuri. Adik kakak lagi berantem. Orang tuanya kepusingan. Oh, Cika dicuri. Orang Cika lagi hilang. Nah, biarin dah ah. Wah, bunyi telepon itu. Tuh, apa itu? Halo? Nggak tau, ada yang ngomong. Itu. Angkat. Lu dong. Angkat. Ah, cepetan. Bukan gitu, ke kuping lu. Udah. Halo? Siapa nih? Hah? Penculik. Iya. Apa? Minta tebusan. Apa? Tebusannya apa? Itu orang minta kita kembaliin itu duit yang dari kuburan Cina itu. Waduh. Aku bilang kan apa? Waduh. Ya. Alamatnya di mana? Ya. Alamatnya Jalan Mawar nomor 37. Gang Kiamat. Kiamat. Lu bercanda aja si Santo ya. Ya, nanti kita kesana. Makasih banyak lo udah nolong kita. Itu penculik. Dasar goblok. Maaf,
Nggak jadi, terima kasih. Iya. Iya, teman-teman, saya marah. Iya. Dah. Ya udah dah. Kalau begini urusannya, kita samperin aja ke tempatnya. Samperin. Berangkat. Sama you, you semua udah mencuri harta I punya nenek moyang. Ya you, emang kita tuang jamu. Man, sekarang balikin sama I. Kalau you semua mau temen you, I balikin sama you. Sorry ya, lo, gue, N. Nih, tolong pegangin harta kilonya, biar nanti yang ada Karun. Ya, itu aja marah. Ih, udah sana. Maaf, Santi hilang. Doyan. Siap. Aduh, kok gelap? Berhasil. Ini orangnya nafsuan deh. Sialan. Ngapain sih langsung berantem sih? Senam dulu, harus ada pemanasan biar otot-otot kita itu nggak tegang. Siap ya? Tegang sini. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ini mau bencong nih. Aduh. Saya nak bencong lu. Kurang ajar deh lo. Sudah mengerumut kehormatan Santi. Sialan. Aduh. Santi gak bisa kawin nih. Telur Santi pecah. Burung Santi klepek-klepek. Aduh. Gombel. Yuk cari Cika sama Santi. Mau berantem sama Santi ya?
nggak takut ya teman-teman udah pada kenal. Oh, Banci, lu mau kemana sayang? Kena lu mau gua. Santi keluarin jurus Eyang Kangkung. Ya! Santi mau dilawan. Banci lo. Awas lo ya. Iya. Mampus lo. Mampus. Geng lo. Kami kok ngomong apa? Banci lo. Iya. Mampus lo ya. Santi lawan. Aku yang terang. Dangerous. Chica is dangerous. Chica! Cika, ah, ya salam, sian amat. Sian amat deh Cika, kenapa kayak kambing sih iket-iket, mana dilaban, ah, sampai tolongin ah. Ya ampun. Adinda Cika, apa tidak? Hah? Apa tidak? Tidak apa-apa. Buka. Eh, bukan bajunya pada nggak apa-apa. Alhamdulillah, dia selamat ya berkat kita dan penjahatnya semua tawes. Tawes! Iya. Cepetan. Pokoknya ini malam juga kita harus pulangin ini harta Cirun. Aduh. Santi kan lupa lagi itu aja pakai marah ngeselin deh. Santi, lu kan Banci masih aja nafsu sama perempuan. Tahu. Aduh, maaf. Santi hilap. Hilap. Doyan lu mah namanya. Udah yuk ah. Ayo. Udah ya. Jangan deh. Banci aja so normal. Cepetan ngapa ah? Mati. Yaudah lu duluan. Oh, kan? Dan lu duluan sih.
Nah, ini tempat kita bertiga ambil uang dan emas. Masakan? Emasnya. Beneran ya? Udah pada mati kan? Iya dong, kita udah almarhum. Lagian, gue bilangin pada ngatak sih. Rasain tuh akibatnya sekarang. Kena deh. Ketipu dia. Dan kamu tahu, kalau kamu sebagai kakak, dia akan menjadi tai lontongnya. Kalau kamu injek, dia nempel terus sama kamu. Mas, ketawa aja lu. Gue kenapa? Gue kenapa? Gue kenapa?